<tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, selamat berjumpa lagi di kelas <tuh> e, sosiologi. Ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah hadir. Terima kasih. Oke, selamat malam. Assalamualaikum. E, kita ketemu lagi di kelas sosiologi pada malam hari ini. E, hari ini tanggal 25 Maret 2015. Ya, hari apa ini? Hari Rabu ya. Oke. Uh, terima kasih. teman-teman uh, masih dengar suara saya jelas. Boleh di feedback di chatting. Kalau bisa mendengar suara saya, ya, dicek, cek sound, suaranya bagus nggak ya? Kedengeran nggak? Oke. Okay. Mohon feedbacknya. Suaranya kedengeran nggak ya? Kalau kedengeran, tolong diinfokan ya. Oke. Okay. Kedengeran gak suara saya? Dengar ya? Jelas ya? Oke okay lah, terima kasih kalau suaranya jelas Ya Oke, okay, terima kasih kalau mendengar suaranya jelas Hari ini sebenarnya kita akan membahas ke Bab 6 Bab 6 yaitu kehidupan masyarakat multikultural. Namun sebelum kita membahas bab 6 sambil menunggu teman-teman yang lain yang belum masuk Ya kita bisa review di bab 5 Untuk bab 5 ini ada pertanyaan nggak terkait dengan dinamika kebudayaan ini ya Oke kedengaran jelas kan suaranya Gimana mau bahas bab 5 atau kita langsung ke bab 6 atau nunggu teman-temannya dulu biar pada masuk baru kita bahas bab 6. Ah. Gimana? Oke, kalau setuju ya kita review aja sedikit lah bab 5 ya. Ya, terkait dengan dinamika kebudayaan eh, dinamika kebudayaan, pengertian kemurdayaan, kebudayaan itu kan dari kata asal katanya budaya ya. Budi artinya akal dan daya artinya kemampuan. Jadi ada banyak definisi-definisi, teman-teman -definisi. e, juga bisa baca di bukunya e, definisi mengenai budaya ini ada di halaman 69 ya. Ada banyak pakar yang menyebutkan arti-arti budaya. Saya di sini hanya mengambil satu aja dari e, dari orang Indonesia ya, Pak Kuncara Ningrat. Budaya adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan. Manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan proses belajar. Kemudian kalau menurut orang barat nih, mulai dari tahun 1871, itu mereka mengatakan budaya adalah keseluruhan kompleks, pengetahuan, kepercayaan, seni, susila, hukum, adat, kesanggupan, kebiasaan, pokoknya semua yang bisa dipelajari oleh manusia. Ya. Kulukon dan budaya rancangan hidup yang tercipta secara historis baik eksplisit, implisit, rasional, irasional yang menjadi pedoman yang potensial untuk perilaku manusia. Korbe budaya adalah keseluruhan realisasi gerak, kebiasaan, tata cara, gagasan serta nilai yang dipelajari, diwariskan dan perilaku yang ditimbulkan. Yaitu jenis-jenis budaya. Kemudian unsur-unsur budaya. Jadi yang perlu dipahami unsur-unsur pokok kebudayaan itu yang pertama adalah teknologi, sistem ekonomi, keluarga, kekuasaan politik. Kalau Bronislaw Malinowski menyebutkan unsur-unsur pokok kebudayaan yaitu norma, sistem norma, yang kedua adalah organisasi ekonomi, yang ketiga adalah alat-alat lembaga petugas pendidikan, dan yang keempat adalah organisasi kekuatan. Jadi ini penting kita harus tahu eh, apa namanya unsur-unsur budaya ini. Jadi kenapa ini ada itu karena untuk membentuk kebudayaan-kebudayaan itu bisa dibentuk karena adanya hal-hal tersebut ya makanya dia disebut sebagai unsur-unsur kebudayaan <tuh> kemudian yang berikutnya adalah fungsi kebudayaan untuk masyarakat ya fungsi kebudayaan untuk masyarakat itu kalau dari teknologi sih sebenarnya dulu teknologi itu kan Perkembangan baru ya, jadi yang sebelumnya manusia tidak ada, kemudian dia kembangkan, dia temukan. Intinya adalah karena dia dulu berusaha untuk bertahan hidup. Sebentar. <tuh> ya, alat untuk bertahan hidup. Jadi mereka menggunakan teknologi itu, yaitu po poinnya adalah untuk usaha untuk mempertahankan hidupnya. Oh iya, ini sebenarnya nggak bahas tugas sih, kita ngebahas bab 5. Tapi karena bab 5 ada tugas ya, kita bisa juga sama dengan mendiskusikan tugas. Boleh kita lihat ke review ke halaman terakhir ya. Di halaman terakhir, sebutkan dan jelaskan unsur-unsur kebudayaan. Ya kan? Di slide ini juga udah jelas, ada kan unsur-unsur kebudayaan. Tadi sudah sebut alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga dan kekuasaan politik itu menurut Melville J. Tapi kalau menurut Boris Malinovsky unsur-unsur kebudayaan itu adalah norma, sistem norma, yang kedua adalah organisasi ekonomi, yang ketiga itu alat-alat lembaga atau petugas pendidikan dan yang keempat itu adalah organisasi kekuatan. Ya. Jadi itulah yang masuk ke dalam unsur-unsur kebudayaan seperti itu ya. Jadi itu udah jelas ya. Kemudian di sini buatlah penelitian tentang fungsi kebudayaan pada lingkungan tempat tinggal baik di Indonesia maupun di Taiwan dan berikan pendapatnya. Ya, emang betul. Fungsi kebudayaan bagi masyarakat itu untuk apa? Ya, sebagai alat produksi, sebagai alat eh, teknologi, sebagai alat apa ya? sebagai alat bertahan hidup. Ya kan? Ah saya belum tugasnya gimana dong oke lah nggak apa-apa kalau begitu kalau begitu kita cukupkan saja reviewnya <laughs> karena nanti yang belum menyelesaikan tugas bisa menyelesaikannya dengan baik <laughs> ya ini sebenarnya makanya saya bilang tugas ini sudah saya berikan eh itu kan sampai akhir Maret ya, sebelum bulan Maret berakhir sebenarnya tanggal 29 Maret lah waktu itu kan bertanya dua minggu dua atau tiga minggu saya sudah sebutkan seperti itu terima kasih untuk yang sudah mengumpulkan tugasnya ya untuk yang belum mau segera 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 di apa namanya segera dicek wah mbak Susi saya Minsi Susi saya mbak Minsi ya Minsi Lotus saya belum sempat baca semua jadi ada beberapa yang sudah masuk hanya saya sudah belum baca semuanya jadi, kalaupun baca juga saya <laughs> nge-reviewnya kan banyak biar sekalian aja lah saya tumpuk dulu. Betul, tugasnya dalam bentuk file presentasi atau PPT ya. Betul, tugasnya kan di sini di layar monitor Anda sudah bisa dilihat di situ tugasnya apa ya. Kalau oke, okay, tidak ada pertanyaan. Kita langsung ke bab 5 aja, eh bab 5, bab 6. Karena bab lima ini sebenarnya sudah kita bahas minggu lalu kan dan tugasnya pun sudah kita sebutkan ya sudah ada tugasnya juga e, masalah dinamika kebudayaan ini kita juga sudah bahas sudah banyak tugasnya tentang proses-proses di kebudayaan itu sendiri seperti akulturasi, asimilasi, kemudian apalagi difusi, kemudian Ya itulah proses-prosesnya sudah kita <laughs> sudah kita diskusikan. Oh nggak perlu wawancara. Eh, prinsipnya ya kalau wawancara bagus artinya kan karena kita nggak tahu kalau di Taiwan misalnya kita mau wawancara orang Taiwannya ya boleh itu malah lebih bagus. Jadi kita mendapatkan informasi dari sumber yang jelas. UTS-nya kapan Pak? Wah ini ketinggalan kereta nih. Teman-teman udah tahu ada UTS belum ya? Oh. Wah berarti belum ikutan tes nih Pantesan Wah gimana ini <laughs> Udah minggu lalu Iya minggu lalu kan saya umumkan di kelas Gak ada kelas yang ada Cuma UTS silahkan dikerjakan soalnya Saya kasih linknya kan nah, Hanya saya belum cek hasilnya Nilainya berapa-berapa bagus atau enggak Belum saya sempat koreksi ya Mohon maaf aja lah ya saya juga ada kesibukan nanti kalau ada waktu nanti saya atur waktunya saya luangkan untuk e, memeriksa tugas dan sekaligus memeriksa nilai ya apa hasil tes di uts-nya ya di uts-nya uts-nya itu kan kemarin saya e, masukkan di google chrome ya e, di google google form kalau teman-teman kemarin di yang angkatan dua itu saya masukkan lewat wizik tapi dari 25 orang itu hanya enam atau tujuh orang yang berhasil yang berhasil ikut tes di wijik makanya saya eh, saya masukkan lagi untuk eh, tes melalui email. Jadi dikasih soal, dikerjakan, kemudian dikumpulkan via email. Nah, kalau untuk yang eh, angkatan pertama ini saya kasih langsung linknya di Google. Jadi teman-teman tinggal masuk ke Google masukkan nama, masukkan nomor siswa, jawab soalnya. Udah itu saja. Nanti ya insya Allah akhir minggu depan saya coba umumkan deh hasilnya kalau sudah saya sempat cek ya hasilnya bagus atau enggak. Enak di Google pak? Oh ya, iyalah memang enak di Google. Hanya nggak enaknya di Google itu saya harus ikut apa namanya? harus ikut mengecek satu-satu tapi kalau di Wizik lebih enak lagi. Jadi teman-teman begitu selesai tes bisa ketahuan langsung nilainya berapa. Benar berapa, salah berapa itu ketahuan kalau pakai Wizik. Dan nilai pun langsung keluar. Saya nggak perlu repot-repot ngitung nilai lagi. Nggak perlu repot-repot meriksa lagi. gitu. Jadi tinggal menentukan dari soal ini mana kunci jawabannya. Nanti dia akan menghitung sendiri mana yang benar, mana yang salah. <tuh> Seperti itu. Itu bedanya Wizik sama Google ya. Makanya kalau kalau nanti boleh, saya mau coba bikin tes kuis uh, lah. Kita bikin kuis nanti di Wizik ya. Insya Allah, minggu depan kalau nggak ada halangan, nanti saya coba bikin kuis uh, di Wizik. Nanti teman-teman bisa coba tes hasil uh, ujian atau hasil tes di Wizik untuk kuis ya. Minggu depan, insya Allah ya, mungkin kalau materinya sudah habis. Kasihan yang internetnya lemot, Pak. Oh di Google sama di Wizik, prinsipnya sama saja sih. Kalau menurut saya, ya menurut saya, ya tapi nggak tahu mungkin teman-teman karena teman-teman posisinya lain-lain, luar kota ya, internetnya kan beda-beda juga ya. Jadi, saya juga nggak bisa memberi apa namanya, nggak bisa uh, ya, nggak bisa menyamaratakan gitu karena bisa jadi tiap daerah lain-lain. Oke, okay, itu saja ya. Kita lanjutkan ke bab 6 saja. Atau masih mau menunggu teman-temannya yang lain nih? Masih nunggu temannya yang lain? Ada waktu kita ambil 15 menit lagi. Kita tunggu sampai teman-temannya masuk. Baru nanti kita mulai bahas bab 6 ya. Iya, sering kehabisan sinyal Pak. Iya, suruh naik pohon itu ya. <laughs> naik pohon, ambil tangga gitu kan. Naik ke atas pohon biar dapat sinyal ya. <laughs> Oke lah. Gimana nih teman-teman? Saya tawarkan apa kita lanjut langsung ke bab berikutnya, ke bab 6 atau kita masih menunggu teman-teman yang lain sambil kita diskusi bab 5? Gimana? Oke, okay, tunggu bentar. Oke, okay, sambil nunggu teman-teman yang lain, kita hiburan dulu, ya. Oke, okay, hiburan dulu uh, ini kita hiburan dulu sebentar. Silahkan dilihat layar uh, monitor Anda, ya. Di layar monitor Anda sudah terlihat. Sudah terlihat di layar monitornya enggak? Oke, silakan diperhatikan video berikut karena video ini terkait dengan materi kita yang akan kita bahas di bab 6, yaitu terkait dengan kehidupan masyarakat multikultural ya silahkan dilihat di layar monitor teman-teman semua ini saya sudah mainkan sedikit hiburan tapi juga kita sambil belajar sesuatu di sini ya ya oke terima kasih selamat malam selamat datang yang baru masuk kelas ha, mbak Natalia Oke okay, oke okay, saya diam silakan dinikmati. <laughs> sorry sorry. Oh, Oke, okay. videonya sudah selesai Boleh ngomong lagi sekarang ya Silahkan, kalau mau memberikan komentar dulu Silahkan, setelah menyaksikan video barusan Ada yang ingin dikomentari Atau ada yang ingin bersuara <laughs> Kalau yang mau bersuara, boleh Nanti saya buka micnya. Kalau mau berkomentar, boleh tulis di papan chat Terserah, mau apa enaknya Silahkan Oh, ntar aja komennya. Oh iya, silahkan. Boleh. Ntar, boleh. Komennya ntar, nggak apa-apa. Silahkan. Ya. Atau mau diputar sekali lagi? Sekali lagi, biar enak ya. Biar diperhatikan tadi ada yang baru masuk. Mungkin belum melihat dari awal. Ya. Oke, nggak apa-apa. Kita putar sekali lagi. Filmnya 4 menit. Kita saksikan lagi 4 menit ya. Oke okay, terima kasih sudah menyaksikan video ini dan Baiklah kita akan mulai pertemuan malam hari ini di bab 6 kehidupan masyarakat multikultural ya e, ada di buku di halaman 83 teman-teman boleh buka modulnya di halaman 83 ya oke okay. sebagaimana dia tadi e, videonya sudah sedikit membahas tentang multikultural yang terjadi di Indonesia dan memang masyarakat Indonesia itu memang masyarakat yang multikultural ya di Bain A di situ aja judulnya udah jelas masyarakat multikultural di Indonesia beberapa pendapat tentang masyarakat multikultural sebagai berikut menurut forum Neval masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih komunitas atau kelompok yang secara kultural dan ekonomi terpisah-pisah serta memiliki struktur kelembagaan yang berbeda-beda satu sama lain nah Berdasarkan susunan dan komunitas etnisnya terbagi atas. Ini semuanya masyarakat majemuk dengan kompetisi seimbang, dengan mayoritas dominan, minoritas dominan, komunitas majemuk dengan fragmentasi. Sedangkan Pak Nasikun menyatakan bahwa masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat dalam mana sistem nilai yang dianut oleh berbagai kesatuan sosial menjadi bagian-bagiannya ada sedemikian rupa. Sehingga para anggota masyarakat yang kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai suatu keseluruhan kurang memiliki hobo, homogenitas kebudayaan. Ya. Kurang memiliki homogenitas kebudayaan atau bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk memahami satu sama lain. Sedangkan tadi sudah disebutkan bahwa apa namanya? Salah satu poin daripada huh, suaranya hilang. Uh, suaranya benar, suara saya hilang. Teman-teman hilang nggak suara saya? Ada yang dengar nggak? Semuanya hilang atau ada yang masih dengar? Oh jelas. Oh jadi begitu ya. Jadi menurut menurut Pierre Elvandeberg karakteristik atau sifat dari masyarakat multikultural adalah sebagai berikut. Yang pertama terjadi segmentasi ke dalam bentuk-bentuk kelompok sub kebudayaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya yang memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non komplementer. Ah, oke. Okay. Kurang mengembangkan konsensus di antara para anggota-anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar. Kemudian secara relatif seringkali mengalami konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Seperti itu. Nah, masyarakat multikultural di Indonesia. Masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih komunitas atau kelompok yang secara kultural dan ekonomi terpisah-pisah serta memiliki struktur kerubahan yang berbeda satu sama, sama lain. Ini tadi udah dibacakan ini menurut Pak Furnival. Sedangkan yang bawahnya ini menurut Pak Nasikun bahwa suatu masyarakat multikultural adalah masyarakat dalam sistem yang dianut. Nah, jadi sekali lagi bahwa Ketika kita bicara masalah sosiologi, berarti kita bicara tentang sistem nilai, tentang norma, tentang adat, tentang kebudayaan, tentang kebiasaan masyarakat. Gitu loh. Jadi unsur-unsur termasuk teknologi juga masuk di dalamnya karena bagian dari kebudayaan. Jadi masyarakat multikultur artinya masyarakat yang mempunyai budaya yang banyak, multikultural. Istilahnya disebut multikultural itu berarti memiliki budaya yang banyak, ya suatu masyarakat dalam sistem nilai yang dianut oleh berbagai kesatuan sosial yang menjadi bagiannya sedemikian rupa sehingga para anggota masyarakat kurang memiliki loyalitas. Jadi kurang loyal terhadap masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Jadi seharusnya mengembangkan keindonesiaan tapi dia lebih mengembangkan kejawaan atau kepapuaan terhadap Indonesia tapi lebih loyalitas terhadap sukunya. Itu karena multikulturalnya begitu, makanya disebutnya gitu. Masyarakat kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai suatu keseluruhan dan kurang memiliki homogenitas, kebudayaan, betul, atau kurang memiliki dasar-dasar untuk memahami satu sama lain. Jelaslah, e, budaya Aceh dengan budaya Papua itu sangat berbeda. Masyarakat Aceh dengan masyarakat Papua juga berbeda, makanya dia e, Indonesia itu heterogen, bukan homogen. Kalau homogen, berarti semuanya sama semuanya satu ya seperti itu oke sampai sini jelas ada pertanyaan dulu nggak atau terlalu cepat santai aja ini kita baru bahas di halaman 83 baru halaman pertama di bab 6 ya oke jadi dari apa yang saya tampilkan di sini teman-teman bisa paham ya jadi yang dimaksud dengan kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Gitu. Kurang memiliki homogenitas kebudayaan atau kurang memiliki dasar-dasar untuk memahami satu sama lain seperti itu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada yang kurang jelas boleh langsung tanyakan. Kalau tidak ada, bisa kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Ya, Indonesia memiliki sekitar 300 suku bangsa yang mempunyai bahasa, adat istiadat, dan agama yang berbeda-beda. Nah, kebinekaan, masyarakat Indonesia dapat dilihat secara horizontal dan vertikal. Yaitu tadi kita masuk ke diferensiasi dan stratifikasi sosial untuk Indonesia ini, ya. Secara horizontal melalui perbedaan fisik atau ras. Perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, dan perbedaan jenis kelamin, ya kan? Itu disebut dengan diferensiasi sosial. Ini terkait dengan uh, bab pertama ya, bab, bab dua, bab tiga itu mobilitas sosial juga sebelumnya kan sudah pernah kita bahas semester yang lalu mungkin, ya. Masalah diferensiasi sosial ini, ya kan? Nah, jadi ya harus diingat-ingat lagi supaya nanti pas ujian eh, teman-teman nggak lupa bisa menjawab soal ujiannya eh, eh, kemarin eh, pengurus sudah mencoba posting tuh eh, bahwa ujian nasional siap-siap ujian nasional ya kan jadi ya mudah-mudahan nilai ujian nasional sosiologinya bagus-bagus semua ya nah, jadi ya disiapkan dari sekarang dipelajari modulnya videonya, YouTube-nya boleh ditonton lagi ya. Oke, yang baru masuk, terima kasih. Selamat datang, selamat malam. Kita lanjutkan, kita akan membahas bab 6 ya. Bab 6 tentang masyarakat multikultural Indonesia. Silahkan dibuka modulnya halaman 84. Nah, jadi kita bahas tadi ada diferensiasi sosial. Kemudian yang secara vertikal, itu yang kita sebut dengan stratifikasi sosial. Secara vertikal bangsa Indonesia juga dibedakan melalui perbedaan tingkatan secara hierarki atau kelas-kelas sosial. Yang dimaksud dengan kelas-kelas sosial ini kan kayak ada golongan kelas miskin, kelas menengah, kelas kaya gitu kan masyarakat miskin. Eh apa? masyarakat miskin, masyarakat menengah, masyarakat kaya. Nah, itu contoh-contoh daripada eh, stratifikasi sosial seperti itu ya. Jadi inilah Indonesia. Indonesia itu bangsa salah satu negara di belahan timur bumi yang paling kaya baik berupa kekayaan alam maupun kan sumber daya manusianya memiliki multi etnik, multi ras, multi agama dan multikultural. Nah, ini kan berarti masyarakat Indonesia itu sangat majemuk. Kemajukan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sejarah persebaran penduduk antar wilayah, kemudian topografi ya, keduduk apa keadaan tanah-tanahnya, jenis mata pencarian penduduk. Hmm. Di antara faktor-faktor utama yang mendorong terbentuknya kemajukan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Nah, kenapa bangsa Indonesia berbeda-beda? Oke, terima kasih. Selamat datang yang baru masuk kita lanjut saja. Uh, faktor utama yang terbentuknya kemajemukan bangsa Indonesia itu apa? Ada di buku di halaman uh, 84. Ya, yang pertama itu latar belakang historis atau latar belakang sejarah. Yang kedua adalah kondisi geografis. Dan yang ketiga adalah keterbukaan terhadap budaya luar. Ya, keterbukaan terhadap budaya luar. Hmm. Jadi latar belakang historis, kemudian kondisi geografis, dan yang ketiga ada keterbukaan terhadap budaya luar. Kalau latar belakang historisnya gimana? Nah, bangsa Indonesia dipercaya berasal dari Cina Selatan, bangsa Yunan yang menyebar masuk lewat Selat Malaka, melalui Sumatera, dan Jawa. Ada juga yang lewat Pulau Formosa nih, yang lewat Taiwan, nanti mampir ke Filipina, kemudian masuk ke Kalimantan dan Sulawesi. Seperti itu. Itulah e, latar belakang sejarah bangsa Indonesia-nya ya. Nah, selama bermukim di tempat-tempat tersebut, mereka mengembangkan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan-keterampilan khusus sebelum melakukan perjalanannya kembali. Misalnya membuat perahu, mengenal pengetahuan-pengetahuan tentang kelautan. Dalam perjalanan, mereka selalu beradaptasi dengan lingkungan di mana mereka tinggal. Ini menunjukkan banyaknya perbedaan mengenai pengalaman dan keterampilan. Ini yang menyebabkan timbulnya banyak suku bangsa dengan budaya yang beraneka ragam. Ya, makanya budaya orang-orang gunung dengan budaya orang-orang pantai itu pasti berbeda ya kan. Budaya masyarakat pesisir dengan budaya masyarakat gunung itu berbeda. Nah, kenapa ya? Karena alam eh, kegiatan sehari-hari di menghadapi alam bertahan hidupnya, teknik bertahan hidup, kemudian menghadapi tantangan alam, itu kan beda ya. Ya makanya itulah yang menyebabkan uh, perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan. Nah, itu makanya di Indonesia kan Indonesia juga kan topografi di sini disebutkan keadaan topografi antar wilayah antar wilayah laut, pesisir, dengan wilayah gunung, antara tanah yang datar, dengan tanah yang tinggi, misalnya tanah yang subur, dengan tanah yang enggak, seperti daerah Nusa Tenggara, gitu kan dia banyaknya padang rumput, tundra. Budayanya dia kayak banyak sapi di sana kan, kuda, gitu kan, kuda, sapi, kuda Sumbawa. Nah, tapi kalau di daerah lain susah seperti itu. Itu kenapa ya? Itu tadi. Keadaan topografi atau keadaan tanahnya, keadaan wilayahnya yang berbeda-beda. Dan itu jelas akan menimbulkan perbedaan kebudayaan. Nah, karena berbeda budayanya, ini kan kita lagi membahas tentang multikultural, seperti itu. Yang kedua, kondisi geografis. Nah, kondisi geografis itu gimana? Eh uh, Kondisi geografis itu seperti apa ya? Kepulauan Indonesia itu terdiri atas beribu-ribu pulau yang satu dengan lainnya dihubungkan dengan laut yang kaya akan sumber daya alam yang potensial, ya kan? Pulaunya banyak, suhu dan curah hujan yang cukup tinggi. Kenapa? Karena Indonesia masuk di daerah tropis. Jadi flora dan faunanya juga beraneka ragam. Seperti kalau diteliti itu perbatasan antara Sulawesi ya itu ada yang disebut dengan istilah garis Wallace itu hewan-hewannya berbeda antara sebelah barat dan sebelah timur kayak di Papua itu kan kita bisa ada kanguru masih hidup di sana tapi kalau ke daerah barat nggak ada kangguru kan nggak bisa kangguru hidup seperti itu nah itu juga makanya karena Indonesia sangat luas kondisi geografisnya So suhu dan curah hujan yang cukup flora dan fauna aneka ragam nah ini melahirkan suku bangsa kenapa karena kegiatan mencari mata pencarian atau teknik bertahan hidup survivalnya mereka bertahan hidupnya seperti apa e, yang kayak di Papua cara bertani di Papua dengan cara bertani di Jawa atau dengan cara bertani di Sumatera mungkin ada ber, sedikit berbeda teknik tekniknya kan ya seperti itu jadi jelas mereka beradaptasi dengan lingkungannya sehingga menimbulkan kebudayaannya sendiri, corak sendiri gitu karena perbedaan kondisi geografis. Dan yang ketiga yaitu keterbukaan terhadap terhadap budaya luar. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terbuka terhadap budaya luar sehingga terciptalah budaya yang beraneka ragam yang dipengaruhi oleh budaya luar. Pengaruh asing yang pertama mewarnai sejarah kebudayaan Indonesia adalah ketika orang India, orang Cina, orang Arab mendatangi wilayah Indonesia disusul dengan kedatangan bangsa Eropa. Bangsa-bangsa tersebut datang membuat kebudayaan yang berbeda-beda dan daerah-daerah yang ter relatif terbuka khususnya daerah pesisir yang paling banyak menerima budaya luar. Sehingga perubahan-perubahan dikarenakan kelompok masyarakat semakin intensif berinteraksi. Dan itulah yang disebut dengan pembauran. Sedangkan daerah yang terletak jauh dari pantai umumnya mereka sedikit menerima pengaruh budaya luar sehingga berkembang corak budayanya yang khas. Misalnya Dayak lebih terbelakang daripada Jawa Pak, soalnya Dayak lebih menutup dari budaya luar. Betul. Jangan kata di Dayak, di Jawa sendiri pun kalau kita mau meneliti, kayak kemarin Presiden Jokowi datang ke samin masyarakat samin kan daerah jawa tengah tuh daerah mana tuh ya daerah kudus atau daerah mana itu suku samin itu seger waras ya nah, itu samin itu ada di jawa dan dia juga sama masih memegang adat istiadat budayanya cukup kuat kalau di jawa barat itu jadi banten ya kalau dulu jawa barat sekarang jadi Banten itu ada Baduy, suku Baduy. Itu juga sama. Dia walaupun, itu dia tertutup. Jadi tertutup terhadap budaya luar. Kalau di Jawa Baratnya, itu kayak di Kampung Naga, daerah Tasik Malaya. Itu juga, dia tertutup terhadap budaya luar. Nggak e, boleh ada TV, handphone, nggak ada listrik, ya kan? Nah, itu adalah salah satu contoh-contoh masyarakat yang masih mempertahankan kebudayaannya sehingga dia masih mendapatkan budayanya yang asli gitu tidak tercampur dengan budaya-budaya lain dari budaya luar ya waalaikumsalam selamat malam oke okay, yang baru hadir oke okay, silakan ada yang mau bertanya ini nanya-nanya ke saya gimana Waduh, tidak. Saya tidak dikacangin. Mana contohnya? Contoh apa? Oh, di atas Riri tadi. Di Madura. Oh, Madura ada. Lah. Riri, beda dalam kongan, beda. Kayak suhu pedalaman Kalimantan. ya. Rayu. Oh, mana kok? Saya nggak terima loh ya. Emang contohnya tenang apa sih? Ah, contohnya tenang apa? Boleh kamu ngasih contoh juga, banyak boleh tenang aja, santai ya. <tuh> banyak contohnya emang karena budaya Indonesia itu. Oh, itu betul, suku Dayak kan tadi saya sudah sebut juga suku Dayak. Kan saya sudah sebut, tidak hanya cuma suku Dayak di Jawa, di mana. Di tadi sudah saya contohkan, di Jawa itu ada suku Samin, kalau di Jawa Tengah, kalau di Jawa, eh, di Banten ada Baduy, ya kan? Di Jawa Barat ada Kampung Naga, nah itu kan contoh-contoh. Dayak, betul, Dayak memang sangat tertutup ya, jadi dia tidak terpengaruh terhadap budaya luar. Kenapa budaya Dayak bisa bertahan? Itu kan karena dia posisinya di tengah, nggak di pinggir, nggak di pesisir. Tapi kalau kita lihat suku Baduy pun Walaupun dia di pesisir Daerah Banten pesisir, Banten Selatan Itu tetap dia tidak Apa namanya Enggak Apa namanya Enggak terpengaruh Wah ini siapa yang orang Sangata ini Sangata menunukan jauh mana sangata, sangata Kalimantan Timur ya <laughs> Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan, enggak? Sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan dulu, enggak? Silahkan, nggak ada ya, nggak ada pertanyaan kan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan bisa kita lanjutkan ya. Ini bab 6 ini sebenarnya materinya tidak terlalu banyak sebenarnya. Kalau malam ini kita tuntaskan bisa selesai. Oke ya. Masalah-masalah yang timbul akibat kenakalan ragaman budaya yang jelas kita sudah tahu apa itu konflik Ya, penyebab konflik itu apa? Perbedaan antara individu, perbedaan budaya, perbedaan kepentingan dan adanya perubahan sosial. Itu tadi kita udah tahu bahwa masyarakat majemuk gampang sekali terjadi konflik karena berbeda agama, karena berbeda suku bangsa. Ya kan? Nah, jadi dalam masyarakat majemuk tentu memiliki perbedaan diantaranya persepsi, nilai, norma, adat, istiadat, dan sebagainya. Hal ini mudah memicu terjadinya konflik. Konflik merupakan suatu proses sosial, disosiatif, yang memecah belah persatuan dan kesatuan masyarakat bangsa Indonesia. Berikutnya yang menyadari adanya perbedaan-perbedaan misalnya dalam ciri badannya, emosi, unsur budaya, pola perilaku dengan pihak lain ciri tersebut dapat mempertanyakan perbedaan yang ada hingga menjadi satu pertentangan atau konflik ya Perasaan memegang peranan sangat penting dalam mempertajam perbedaan-perbedaan tersebut sedemikian rupa sehingga masing-masing pihak berusaha untuk saling menghancurkan. Perasaan tersebut adalah amarah, benci yang menyebabkan dorongan untuk melukai atau menyerang pihak lain atau untuk menghancurkan individu atau kelompok yang menjadi lawan. Pertentangan atau konflik tersebut adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan cara menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan itu yang disebut dengan konflik makanya kalau konflik itu kan kesannya udah kayak perang memang benar perang itu ada salah satu contoh konflik ya sebab-sebab terjadinya konflik itu adanya perbedaan antara individu-individu yang berbeda pendirian dan perasaan. Yang kedua perbedaan budaya. Yang ketiga adalah perbedaan kepentingan. Yang keempat adalah perubahan sosial. Perubahan sosial dan berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Sehingga ada golongan yang menerima perubahan dan ada golongan yang tidak mau melakukan perubahan. Nah itu yang menyebabkan konflik karena adanya perubahan sosial itu tadi. ya Itu yang menyebabkan konflik. Yang, yang pertama perbedaan antar individu udah jelas. Ya, contoh paling nyata kayak kemarin, eh, sampai hari ini pun masih terasa konfliknya ya, walaupun pemilihan presiden sudah selesai gitu kan. Tapi masing-masing pendukung sampai sekarang, dua-duanya sama-sama belum move on ya. Jadi, sama-sama masih, kalau kita lihat berita atau kita lihat media sosial seperti di Facebook atau di Twitter, dua mantan pendukung presiden ini masih terus. E, kalau di bahasa Kaskus itu ada yang disebut panas bung, ada panas tak, ada pasukan nasi bungkus, ada pasukan nasi kotak. Nah, dua-duanya kan itu adalah salah satu contoh bagaimana ada terjadinya konflik di Indonesia, ya. Tapi walaupun demikian e, kita harus tetap menjaga bagaimana supaya bangsa Indonesia itu tetap satu menjaga supaya bangsa Indonesia menjadi lebih baik ya iya iya kok artisnya katanya nih Ahmad Daniel lawan slang nah, itu karena berbeda perbedaan politik ya kan perbedaan pandangan politik akhirnya itu bisa jadi konflik juga jadi bisa jadi konflik sosial makanya yang dikhawatirkan kemarin ketika pemilihan presiden itu ada Indonesia bisa jadi terbelah kedua terpecah itu yang dikhawatirkan. Kenapa? Karena masing-masing pendukung dengan pendukungnya sama-sama kuat. Uh, perbedaan suaranya aja hampir 50 persen kok tipis gitu kan. Itu loh yang bisa menyebutkan uh, perpecahan di Indonesia. Jadi banyak sekali yang menyebabkan konflik ini tadi. Kemudian kayak perbedaan budaya. Betul. Mungkin budaya orang Papua misalnya kau ngomong keras. Tapi kalau budaya Jawa misalnya kalau ngomong harus lemah lembut. Itu kalau ditemui ternyata berbeda perbedaan budaya itu bisa jadi konflik juga kayak kayak Ahok biasa ngomong jorok katanya nggak masalah. Nah itu juga katanya sih perbedaan budaya. Tapi ya tetaplah itu yang bisa menyebabkan terjadinya konflik gitu kan. Yang jelas perbedaan kepentingan jelas yang namanya eh politik gitu kan kepentingan jelas kalau perbedaan politik makanya ada bermacam-macam partai di Indonesia salah satunya kan kan perbedaan politik perbedaan kepentingan makanya dia membikin untuk partai sendiri kayak Golkar sekarang mau pecah jadi dua PPP udah pecah jadi dua kemudian itulah eh, bagaimana karena konflik kepentingan contohnya seperti itu Oke, okay. konflik yang anteng, konflik yang anteng apa ya? <laughs> konflik sosial berdasarkan tingkatannya, ya. Konflik sosial berdasarkan tingkatannya. Pertama, konflik tingkat ideologis. Yang kedua, konflik tingkat politik. Konflik tingkat ideologis tumpang tindih dengan keanggotaan agama dan suku bangsa, sehingga bisa juga konflik antar suku bangsa yang hidup berdampingan. Konflik pada tingkat ideologi terdapat pula dalam kaitannya dengan stratifikasi sosial. Di antara kelas-kelas sosial, sering terjadi perbedaan ideologi yang tajam. Antara kelompok lapisan atas atau priayi dengan lapisan bawah atau orang-orang yang tradisional. Atau... Nah itu tadi, antara orang pintar, golongan orang-orang pintar dengan golongan orang-orang nggak -orang... pintar misalnya. Nah itu kan konflik tingkat ideologis. Kemudian yang berikutnya adalah konflik tingkat politik. Konflik tingkat politik terjadi dalam bentuk pertentangan dalam pembagian status sosial, kekuasaan, dan sumber-sumber ekonomi yang ditai dengan aksi protes atau unjuk rasa kerusuhan hingga konflik bersenjata. Ya, Ini juga ramai sekali nih kalau di konflik tingkat politik jelas ya. Pertentangan merebut sumber daya alam, kayak perebutan bupati, itu kan berebut kekuasaan tuh. Pemilu, uh, pemilihan bukan pemilu, pilkades lah, pemilihan kepala desa. Ada dua pendukung, misalnya yang satu menang, yang satu kalah, yang kalah nggak mau terima, ribut antar pendukung. Jadi, saling... Ah, itulah contohnya, atau bisa-bisa berebut sumber ekonomi. Kalau di Bali itu kan ada yang disebut dengan istilah subak, ya. Subak itu apa? Jadi, pengaturan, pengairan, irigasi, lah. Karena berebut soal irigasi, bahkan sampai saat ini pun, kalau teman-teman mungkin di kampungnya juga pernah menemukan kasus, barangkali e, petani yang berebut antara satu petani dengan yang lain gara-gara berebut air untuk sawah, terutama pada saat paceklik musim kemarau, mesin pompa air terbatas. Nah, mesin pompa air terbatas, e, sawah yang dialiri banyak. Misalnya, udah diatur jadwalnya jam segini, jam segini dialirkan ke arah kanan, jam sekian sampai jam sekian dialirkan ke arah kiri. Ternyata misalnya ada salah satu pihak yang nakal, kesepakatannya dilanggar, misalnya yang seharusnya 6 jam dialirkan, dia tambahin jadi 8 jam. Nah yang satunya kan jadi rugi, 2 jam misalnya, enggak dialirkan sawahnya, misalnya. Itu kalau pada saat musim kemarau, itu bisa menjadi konflik itu di level petani pun gitu, itu kan tingkat gara-gara uh, perebutan sumber ke apa ya sumber daya alam gitu. Nah apalagi sekarang kayak Indonesia, kayak Jokowi sekarang lagi ke Cina lainnya kemarin ribut soal Pulau Natuna. Kenapa ribut? Karena di Natuna ada ada cadangan minyak bumi dan cadangan gas alam. Itu kekayaan alam makanya jadi ribut berebut di situ ya kan nah itu konflik tingkat politik dan konflik tingkat ideologi ya oke silahkan ada yang mau berkomentar dulu sekalian saya mau ambil kopi dulu silahkan kalau ada yang mau berkomentar silahkan diketik atau mau ngomong juga boleh yang baru datang yang baru, sudah baru masuk bisa mengikuti jelas ada pertanyaan enggak? Bukunya di halaman 86 ya. Oke, okay. untuk yang baru masuk ya, belum nonton nih yang baru masuk. Ini saya putarkan videonya tolong diperhatikan karena ini terkait dengan materi kita pada malam hari ini. Untuk yang ra paling rajin yang datangnya nggak terlambat ya nggak apa-apa nonton lagi. Kau masih mau nonton, kau enggak ya boleh bikin kopi dulu, ya. Ini yang baru masuk boleh nonton dulu. Ini saya sudah siapkan sedikit hiburan, tapi bukan hiburan ya selain menghibur juga kita bisa belajar di situ, ya. bukan dunia dalam berita ini uh, di nonton aja lah ini bukan dunia dalam berita ini sebuah ajakan sederhana nah kan silakan aja ditonton <gifat> ya ambil pelajarannya nanti Oke, terima kasih. Yang mau nari, silahkan dilanjutkan narinya. Aduh, aduh, ada-ada aja nih. Oke lah. Jadi itu sedikit uh, intermezzo, sedikit terkait mengenai masyarakat multikultural seperti yang sedang uh, kita bicarakan pada malam hari ini. Jadi poin-poin penting apa yang kita bicarakan malam hari ini pun sebenarnya sudah sedikit atau banyak ada dalam video tersebut ya jadi ya kita enjoy saja lah <laughs> kita enjoy saja ya jadi nggak perlu stres belajarnya ya kita Oke mm -mm. oke okay. okay, ya kita lanjut gimana Oke, kalau sudah selesai, kita lanjutkan ke bagian berikutnya yang sudah minum kopinya, ya. Oke, konflik sosial berdasarkan jenisnya. Kalau tadi kan berdasarkan tingkatannya, ya. Kalau tadi barusan kita membahas konflik sosial berdasarkan... Uh, tingkatannya. Oh, terus suruh ngapain Pak itu videonya? Oh, nanti ada kuisnya ya. <laughs> ya nggak apa-apa kita nanti di bagian akhir kalau ada waktu boleh ditonton lagi nanti dipelajari sesuatu ya. Nah. Ya nanti kalau ada waktunya cukup nanti. Oh, <laughs> <Uri>, suruh nari? <laughs> Aduh maco. Ya, boleh nanti boleh kita bikin kuis nanti ya, insya Allah. Ya, kalau waktunya cukup. Ya. Yeah. <laughs> Oke, kita lanjutkan saja nanti Uh, selendangnya ditampilkan nanti pas tanggal 5 April saja ya di KDI, jangan lupa bawa selendang aja udah. <guruh> Oke, okay. uh, kita lanjutkan. Kenapa? Gak ada suaranya? Oh, Oke okay lah kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya konflik sosial berdasarkan jenisnya. Itu sekarang kita di halaman 86 87. Yang pertama itu konflik sosial berdasarkan jenisnya yang pertama adalah konflik rasial. Jadi setiap individu merasa tersentuh menyadari bahwa terdapat perbedaan dalam diri mereka. Jadi perbedaan ras itu seperti apa? Perbedaan ini sering menimbulkan pertentangan, misalnya etika pergaulan, cara bicara, cara menghormati orang lain, ciri-ciri badan. Pertentangan rasial bukan saja disebabkan oleh perbedaan ciri fisik, kadang juga diperuncing oleh perbedaan benturan dalam hal sosial, ekonomi, politik, atau karena jumlah ras tertentu lebih banyak dari jumlah ras yang lain. Jadi, kalau pertentangan antar ras ini, konflik rasial, itu kan pertama misalnya konflik kayak Mei 98 kalau diberitakan konflik 98 antara konflik etnis atau ras antara Cina dengan pribumi Indonesia waktu itu ya ceritanya begitu ada konflik seperti itu adalah salah satu contoh konflik rasial tapi juga diperuncing dengan konflik ekonomi iya jelas ya kan konflik ekonomi jelas seperti apa dalam hal sosial, ekonomi, dan politik ini jelas. Jadi konflik rasial itu karena perbedaan ras ini bisa menimbulkan konflik. Kemudian yang berikutnya, nomor dua adalah konflik antar suku. Konflik antar suku bangsa dapat dilihat dari bahasa yang digunakan, ada setiadat, kesenian, kekerabatan, maupun teknologi. Yang sering mendatangkan konflik antar suku ini terjadi jika keduanya mengalami kemunduran dalam beberapa hal, misalnya dalam hal ekonomi yang diikuti oleh kecerdegaan terhadap suku-suku bangsa lain. Ya, kayak konflik antar suku mungkin pernah dengar di Kalimantan, Sampit itu antara suku Madura dengan suku Dayak. Itu di Indonesia rawan makanya. Gampang sekali konflik antar suku itu. Dan yang terakhir konflik antar agama. Nah, ini juga ngeri banget nih kalau konflik antar agama karena rawan banget bisa kalau dikaitkan dengan sejarah gitu misalnya maaf aja ya e, zaman dulu juga ada yang disebut dengan istilah perang salib itu kan jelas perang agama gitu kan jadi agama rawan juga menjadi konflik dan menimbulkan e, pertentangan setiap agama itu mengajarkan kerukunan keserasan kasih sayang terhadap sesamanya namun, karena keragaman agama yang dianut berbagai kelompok masyarakat sering mendatangkan perbedaan pendemaan, baik dari cara berpakaian, bergaul, beribadah, ada pernikahan, maupun atribut-atribut keagamaan. Apabila penganut agamanya tidak menghayati secara mendalam dan benar inti dari ajaran ini agama, mereka akan sangat potensi terjadi konflik. Betul. ya. Konflik antar agama ini... <tuh> Banyak sekali, gitu kan? Gampang sekali, jadi ya di FB sering betul. Ya, jadi kalau saya teman-teman suka aktif di Kaskus atau di FB atau di Twitter itu sekarang karena media sosial gampang sekali terjadi konflik gitu atau yang disebut dengan istilah bully-bully gitu kan dibully atau ngeflame ngetrol 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 dan ngeflame artinya apa ngetrol itu memancing orang supaya marah ngeflame itu membakar ya sama intinya ngetrol sama ngeflame itu kayak di kaskus misalnya orang lagi ngomong apa ditimpain dijawab apa ya orangnya yang uh, yang pertama nulis itu kan jadi terpancing emosi sama di twitter juga sama mungkin teman-teman tahu pernah baca berita gara-gara ribut -gara di twitter uh, yang satu pendukung jokowi katanya yang satu dengan pendukung uh, merah putih itu ribut di Twitter sampai akhirnya ketemu janjian di GBK di Senayan ketemuan terus pukul-pukulan. Nah, nih betul berita terbaru yang di Bali kemarin karena ada hari raya nyepi. Lah, kemudian ada orang mana itu katanya orang mana Lombok ya, orang Lombok yang kerja di Bali dia nggak bisa nonton sepak bola gara-gara listriknya dimatikan karena nyepi kemudian dia berkata kasar terhadap nah, itu itu kan berarti dia tidak menghargai ya ini bisa bisa menyebabkan konflik antar agama itu jelas sekali itu fan arsenal <laughs> betul nah itu ada beritanya ya di eh, kalau teman-teman baca berita online itu ada beritanya di merdeka.com atau di mana itu Ya betul. Jadi itulah apabila tidak bisa menjaga masyarakat kita ini kan multikultural. Jadi harus hati-hatilah ngomong, ya kan? Hati-hati bicara, ya kan? Jangan sampai melukai, menyinggung, atau membuat orang lain tersinggung atau membuat orang lain jadi sakit atau dendam dan sebagainya itu yang bikin ribut kan makanya eh, tadi di video juga udah disebutkan selamatkan Indonesia jangan sampai Indonesia pecah berah dengan adanya konflik antar agama konflik antar suku nanti tiba-tiba bikinnya jadi separatis di video tadi sudah ditunjukkan contohnya eh, RMS Republik Maluku Selatan kemudian OPM ya organisasi Papua Merdeka dan gerakan Aceh Merdeka. Nah ternyata GAM itu masih aktif lagi sekarang. Ini berita baru kemarin ada dua orang anggota TNI juga dibunuh, anggota intel lagi yang dibunuh. Nah, ya, itu di Aceh gitu. Padahal katanya GAM sudah dibubarkan, tapi ternyata potensi konflik masih ada, potensi untuk separatisme ya kan. Nah, ini juga harus kita harus kita perhatikan gitu kalau kita mau melihat bangsa kita tetap hidup dalam satu kesatuan bineka tunggal ika satu bangsa satu bahasa ya kan menghidupkan sikap nasionalisme cinta tanah air nah betul ya betul itu jadi itulah konflik sosial oke sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, kalau tidak kita lanjutkan. Yang berikutnya yaitu disintegrasi. Berikutnya disintegrasi. Disintegrasi adalah keadaan di mana tidak ada keserasian pada bagian-bagian dari satu kesatuan. Yaitu tadi contohnya disintegrasi itu ya yang kita kenal dengan istilah separatis itu memisahkan diri karena merasa dia tidak ada nggak cocok gitu jadi organisasi merupakan artikulasi dari bagian-bagian merupakan satu kesatuan fungsional. Manusia terdiri bagian-bagian yang masing-masing fungsi dalam rangka hidupnya tubuh manusia sebagai satu kesatuan. Itu tadi apabila ada yang sedang sakit maka salah satu bagian tubuhnya tidak dapat berfungsi sebagai mestinya. Keseluruhan tubuh bagian tubuh manusia itu mempunyai keserasian yang fungsional. Itu tadi contohnya. Disintegrasi keadaan tidak ada keserasian. Contoh, agar masyarakat dapat berfungsi sebagai organisasi harus ada keserasian antar bagiannya. Disorganisasi tidak semata-mata karena pertentangan yang meruncing seperti peperangan, tapi dapat pula terjadi akibat terhambatnya lalu lintas komunikasi atau tidak berfungsinya komponen organisasi tersebut. Misalnya, satu unit komputer dapat dikatakan bekerja dengan baik jika ada keserasian antar komponen-komponennya dalam melaksanakan fungsinya dengan baik. Itu Gejala awal disintegrasi atau disorganisasi sosial antara lain tidak adanya persamaan pandangan antar anggota masyarakat mengenai tujuan yang semula dijadikan pegangan. Yaitu tadi ya kan tidak sepakat. Yang kedua, norma-norma masyarakat tidak berfungsi dengan baik sebagai alat pengendalian sosial untuk mencapai tujuan masyarakat. Jadi norma-normanya tidak dijalankan terjadinya pertentangan antara norma yang ada dalam masyarakat. Jadi normanya ada norma yang baru mungkin membuat norma yang baru yang akhirnya menimbulkan pertentangan. Yang berikutnya, sanksi yang diberikan kepada masyarakat tidak dilaksanakan dengan konsisten. Jadi ada masyarakat yang melanggar misalnya tapi tidak dihukum makanya rame. Tindakan para warga tidak lagi sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Terjadinya proses-proses sosial yang bersifat disosiatif seperti persaingan, pertentangan, kontroversi, menghasut, fitnah, mengganggu perang urat saraf dan bentuk kontroversi lainnya. Itulah yang bisa menyebabkan disintegrasi. Ya. Oke, silakan ada yang mau bertanya? Ada di buku di halaman 88 ya. Reintegrasi adalah suatu proses penumbuhan norma-norma dan nilai-nilai baru agar selaras dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan. Dilaksanakan jika norma-norma dan nilai-nilai baru dari warga tersebut telah melembaga dan di warga masyarakat. Yaitu tadi reintegrasi misalnya ada usaha asalnya berpisah misalnya tiba-tiba ingin bergabung lagi, maka dia akan harus menyesuaikan kembali norma-normanya, aturan-aturannya agar lembaga-lembaganya sama seperti itu. Ya, ada di buku di halaman 88. Itu reintegrasi. Kemudian yang berikutnya adalah integrasi Integrasi diartikan sebagai penyatuan secara terencana dari bagian-bagian yang berbeda menjadi satu kesatuan yang serasi, atau satuan yang tingkatannya lebih tinggi. Integrasi dapat pula diartikan sebagai pembauran nah, hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Ya kan? Menurut William Liddell, integrasi masyarakat yang kokoh akan terjadi jika... Sebagian besar anggota masyarakat sepakat tentang batas-batas teritori dari negara sebagai suatu kehidupan politik. Sebagian besar anggota masyarakat tersebut sepakat mengenai struktur pemerintahan dan aturan-aturan dan proses politik sosial yang berlaku bagi seluruh wilayah negara tersebut. Faktor yang mendukung integrasi sosial di Indonesia adalah pertama, satu nusa satu bangsa yaitu penggunaan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu. Kemudian adanya semangat persatuan dan kesatuan, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Sumpah Pemuda, ya kan? Adanya jiwa dan semangat gotong royong yang kuat, rasa solidaritas, dan toleransi yang tinggi dalam keberagamannya agamanya, sehingga mudah untuk mewujudkan kerukunan nasional dan kerukunan umat beragama. Yang berikutnya, adanya rasa senasib dan sepenanggungan akibat penjajahan yang diderita cukup lama oleh bangsa Indonesia. Ini yang melahirkan rasa senasib sepenanggungan. Oke, Pak, ini bab terakhir, ya. Pak, kok cepat banget sih? Oh iya, alhamdulillah ya, kita udah selesai ya, nggak kerasa nih, oh, udah habis materinya, alhamdulillah. Huh, gila benar. Oke, okay. integrasi sudah. Kita lanjut nih, faktor pendukung integrasi penggunaan bahasa Indonesia ya adanya semangat persatuan dan kesatuan ini sumpah pemuda tadi sudah saya sebut semangat gotong royong ini budayaan nasional adanya rasa nasib sepenanggungan. <tuh> oh. Aduh maaf ya cuaca cukup dingin nih. dingin nih hujan terus kan dari kemarin hujan terus eh. oke ini faktor-faktor pendukung integrasi di Indonesia jadi penggunaan bahasa Indonesia semangat persatuan dan kesatuan adanya jiwa dan semangat gotong royong yang kuat adanya rasa senasib sepenanggungan ya kan Ya, kemudian kita lanjutkan ke halaman berikutnya, halaman 90. Pemecahan masalah yang ditimbulkan oleh keanekaragaman budaya. Memecahkan masalahnya gimana? Pertama itu asimilasi. Ya kan, contohnya kayak kawin campur, kawin campur antar suku. Suku Aceh dengan suku Jawa, suku Papua dengan suku Dayak, misalnya itu. Itu ada salah satu uh, pemecahan masalah supaya tidak terjadi konflik ya kan adanya asimilasi. Yang berikutnya adalah self segregation. Self self segregation adalah kebalikan dari proses asimilasi. Dalam suatu kelompok atau umat mengasingkan diri dari kebudayaan mayoritas mereka tidak berinteraksi mengasingkan diri sehingga potensi konflik akan sedikit terjadi. Ya self segregation ini bisa kita contohkan kalau di Indonesia itu ada yang namanya Kampung Naga. Ada yang namanya suku Baduy, ada yang namanya suku Samin ya, kalau di Jawa Tengah. Nah, itu adalah self segregation. Jadi dengan sengaja mereka memisahkan diri. Kenapa? Karena mereka nggak mau ribut, nggak mau konflik. Makanya mereka ingin tetap menjalankan kebudayanya, Dia uh, akhirnya berada di dalam ininya. Uh, bikin wilayahnya sendiri, jadi self segregation memisahkan diri. Kemudian yang berikutnya adalah integrasi, ya. Yang berikutnya adalah integrasi. Integrasi merupakan suatu keadaan ketika kelompok-kelompok etnik beradaptasi dan bersikap konformitas terhadap kebudayaan mayoritas masyarakat, tetapi tetap mempertahankan kebudayaan masing-masing. Itu integrasi. Dan yang terakhir adalah pluralisme. Pluralisme merupakan suatu masyarakat di mana kelompok subordinat tidak harus mengorbankan gaya hidup dan tradisi mereka. Bahkan kebudayaan tersebut memiliki pengaruh terhadap kebudayaan masyarakat secara keseluruhan. Kelompok tersebut dapat mengekspresikannya dan tetap dapat berpartisipasi dalam masyarakat yang lebih besar tanpa ada rasa prejudis. Dalam masyarakat ini, semua kelompok dapat hidup berdampingan dengan damai. Itulah yang disebut uh, pluralisme. Oke, yang berikutnya sikap terapkan keberagaman dan kebudayaan. Yang pertama bersikap kritis, sikap saling menghargai, meninggalkan sikap primordialisme. Primordialisme itu apa? Nah, ada yang tahu primordialisme? Oke, primordialisme itu adalah eh, kesukuan. Jadi dia selalu mengedepankan eh, sukunya. Nah, itu yang disebut dengan primordialisme. Yang berikutnya menegakkan supremasi hukum, mengembangkan rasa nasionalisme, cinta tanah air, menyelesaikan konflik dengan cara yang akomodatif dan mediasi, kompromi dan adjudikasi, mengembangkan kesadaran sosial dan penyadaran peranan bagi setiap individu. Ya, yang berikutnya ada sikap toleransi dan empati. Toleransi ada sikap menegang, menghargai, membiarkan, membolehkan, dan sebagainya terhadap pendirian, pendapat, pandangan, dan kepercayaan dan kebiasaan. Ini yang perlu dikembangkan toleransi dan empati seperti itu. Jadi empati merupakan keadaan mental yang membuat seorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain atau kelompok yang lain. Itulah yang terakhir inilah tugasnya. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor pendukung integrasi sosial di Indonesia. Nah, carilah berita online mengenai masalah multikultur di Indonesia di tahun 2014 ya. Buatlah capture screenshot, lengkapi dengan opini, pendapat, dan komentarmu. Dibentuk ke dalam bentuk PPT, kirimkan ke alamat email saya. Oke. Okay. Sampai sini terlalu cepat. Masih ada 10 menit kalau perlu kita mundur sedikit. Gimana? Uh, itu ada di Ya? Uh, itu ada di buku ya kan? Semuanya ada di modul, Silahkan teman-teman dibaca lagi dari halaman 88 tadi 87 terkait dengan disintegrasi, reintegrasi, integrasi sendiri, disintegrasi ya kan? Konflik, disintegrasi, reintegrasi dan integrasi. Itu adalah empat hal yang mendukung atau yang mempengaruhi E, masalah yang timbul akibat karena keragaman budaya jadi karena budayanya berbeda itu bisa jadi konflik bisa ada integrasi bisa ada disintegrasi bisa juga ada reintegrasi ya tuh udah dijawab tuh <laughs> jawabannya langsung saya sampaikan ya kan faktor-faktor yang mendukung integrasi kalau oh, yang mendukung integrasi mah tahu atau silahkanlah dibahas ini dia tugasnya. Silahkan yang bertanya tugasnya. Nanti slide ini juga seperti biasa akan segera saya upload di grup FB ya. Nah, silahkan nanti dibaca-baca lagi, dipelajari lagi. Oke. Okay. Ada pertanyaan? Silahkan. Jangan khawatir. Nanti slide ini saya upload. Nanti teman-teman baca, teman-teman selesaikan tugasnya. Seperti biasa tugasnya dua atau tiga minggu ya Saya tidak mau terlalu deadline Nanti teman-teman juga katanya lagi banyak tugas Ada yang belum UTS juga Jadi yang belum UTS ya Biar siap-siap juga -siap pelajaran apa yang belum UTS Jadi untuk yang tugas ini Saya kasih waktu dua atau tiga minggu saja Segera dikumpulkan kok tugasin PP, PPTX sih pak rajin pak murid-muridnya iya karena apa karena kemarin dari pertemuan pengurus dengan tutor disepakati bahwa tugas dibuat dalam bentuk PPTX jadi saya hanya menjalankan informasi saja yang disampaikan oleh pengurus pengurus memintanya begitu ya saya teruskan buatlah PPTX oke nggak masalah ya kan Nanti kalau ada waktu sebelum ini kan sudah selesai nih materinya sudah habis. Nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya kita bisa bahas tugas-tugasnya itu presentasi teman-teman yang sudah bikin. Nanti bisa kita tampilkan di sini. Nanti kita bisa review sama-sama. Bisa kita uh, uh, tampilkan gitu. Bisa presentasi. Ya kan? Ini kan sudah selesai itu. Materinya sudah tamat kita, bab empat, bab enam, sudah habis. Ya kan? Sudah tinggal kuis. Iya. Sudah tinggal kuis, tinggal UAS. Ada waktu minggu depan, berarti minggu-minggu uh, jadwal sosiologi berikutnya, ya paling review. Kalau mau kita review apa-apa, mana yang belum mengerti, mana yang belum jelas. Hal, hal yang masih kurang jelas, baik semester sekarang maupun semester yang lalu, uh, boleh ditanyakan, modul untuk yang kelas 11 ini boleh kita diskusi. Jadi kita kurang lebih masih ada 4 atau 5 kali pertemuan lagi. Ya kan? Masih ada waktu 4 atau 5 kali pertemuan lagi, nanti bisa kita, waktunya bisa kita atur pertama adalah untuk membahas tugas-tugas yang teman-teman sudah buat yang kedua adalah kita mengadakan kuis, yang ketiga adalah review dan yang keempat adalah uas ujian akhir ya gitu alhamdulillah alhamdulillah oke ada pertanyaan ya atau merasa ada yang merasa terlalu cepat kalau ada yang cepat nggak apa apa nanti kita review aja santai minggu depan bisa minggu depan bisa kita bahas lagi kok ini juga tadi saya sudah sedikit singgung lagi nih tugas yang satu ini tugas yang kedua tuh ya kan yang lain gimana ada pertanyaan lagi nggak Ada yang belum mandi. Oh, ini udah kebiasaan orang Taiwan mandinya jam 10 jam 11 malam ya. Aduh. Orang sini kan rata-rata mereka baru pada mandi jam 11 malam. Dan mandinya cuma sekali, pagi nggak mandi, malam mandi gitu kan ya. Oke, silakan. Iya, ngirit air, betul lah Ngirit air Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Gimana tadi videonya Teman-teman bisa lihat sendiri kan Komentarnya gimana e Ini tugasnya ada pertanyaan enggak? Tugas ada pertamaan enggak? Untuk tugasnya ada yang mau masih bertanya? Kalau di kelas yang semester yang angkatan 2 ini, saya minta beritanya itu 20 biji. Di sini kan nggak disebut nih, teman-teman, nggak nanya. Saya minta 20 atau 50 berita, boleh kan? Bisa kan? Tinggal capture aja, dari internet, tinggal cari beritanya mana, di googling, tinggal ambil, 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 ya kan? Berapa? 20 ya, 20 berita ya, minimal 20 lah gampang kok ini yang biasanya kau skypean atau browsingan cepet kok nah ini kan sambil baca berita sambil facebookan bisa sambil cari ini 20 berita sedikit banget tinggal capture kemudian pindahkan ke ppt capture pindahkan ke ppt 20 berita nanti setelah itu baru kasih komentar yang dikasih komentar juga bebas komentarnya yang di 5 berita saja. Berita online-nya ambil 20. Kemudian yang kasih komentarnya 5, yang kasih opininya 5. Aduh, disconnect. Aduh, kenapa benar? Iya, copy paste aja. Copy paste ini, copy paste berita. Tinggal dibuka beritanya apa, copy paste, copy paste. Nah, setelah itu baru dibikin tulis opini atau pendapat komentar. Teman-teman kan sekarang suka baca berita online toh. Di Facebook, di mana di Kompas, kemudian di Detik, itu kan ada kolom komentarnya. Iya kan? Ya, kan? Setiap teman-teman baca detik, baca tempo, baca kompas. Itu ada kolom komentar, sering kan ada kolom komentar. Pasti ada beberapa yang pernah atau pernah nggak ngasih komentar di berita. Sama nah, ini di capture aja, jangan kasih link, jangan kasih link di capture jadi diambil kayak fotonya gitu jadi kayak foto di capture kayak di screenshot copy paste gitu ya nanti kalau, kalau linknya aja kan kita nggak melihat harus buka dulu kan kalau pakai PPT kan kelihatan ada gambarnya enak screenshot beritanya dari misalnya dapat dari detik tentang apa judulnya ya kan nah iya kan oke okay. iya iya nggak apa-apa ya di foto di capture makanya screenshot screenshot aduh masa nggak ngerti nih screenshot screenshot Hehehe, iyalah, kalau ngasih screenshot ke F, apa di FB aja pinter ya nggak update status pakai screenshot capture capture ya kan. Lah ini dikasih tugas kok malah nggak bisa. Ayolah, bisa lah. Kan udah diajarin itu keterampilan fungsional. Ya, keterampilan fungsional ada kan. Pakai PPT, ambil screenshot segala macam. ah udah, ayo buktikan gampang kok tugasnya ini nggak nggak ribet-ribet amat kok teman-teman juga biasa online kan ya iyalah paling yang soal nomor dua ini kan gampang tuh nggak ada masalah lah ya oke ya ada lagi yang mau bertanya jelas nggak tugasnya kalau sudah jelas waktunya udah mau hampir habis ini screenshot HP-nya opname aduh kasihan sekali pakai laptop lah mbak nggak ada laptop ya pakai ini tadi saya sudah bilang deadline-nya tiga minggu ya dua tiga minggu jadi biar teman-teman juga nggak terlalu dikejar-kejar ya saya pengertian lah teman-teman juga masih banyak kerjaan yang lain ya oke okay, ya jadi waktunya tiga minggu ya tiga minggu dari sekarang Oke, okay. ada pertanyaan lagi nggak? Oke okay lah, Tiga minggu cukup waktunya. Bisa apa? Lepi, laptop bisa screenshot nggak? Iya, justru laptop bisa, malah paling enak pakai laptop tinggal ada tombol print screen itu. Atau kalau teman-teman bisa pakai, ada yang namanya uh, sniffing tool. Kalau di window itu, ada yang namanya sniffing tool. Iya, makanya ini nanti kau pas kelas apa, keterampilan fungsional, tanya aja ke gurunya, "Bu, saya ada tugas screenshot. Gimana caranya, Bu? Nanti screenshotnya dipindahin ke PPT. Gimana caranya ya? Ikutan kelas fungsional tuh yang udah bisa ajarin, yang udah bisa temennya dikasih tahu." ya gampang satu semester belum pernah ada kelas KF Eh. Ah. woi para majelis nggak ribet lah biar tambah pinter juga pakai laptopnya ini kan sambil belajar juga ya kan nah jadi biar pakai laptopnya juga lebih lebih handal aja ya Pak, saya kirim pakai HP saja ya. Ya boleh screenshot HP juga nggak masalah. Yang penting bentuknya screenshot, bentuknya filmnya PPT. Ini udah ada ketentuannya di sini. Harus bentuk PPT, PowerPoint ya, presentasi ya. Oke okay ya, insya Allah nggak ada masalah kan. Oke, okay. kalau nggak ada, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua pada malam hari ini. Semoga belajarnya malam ini menyenangkan, mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya ilmunya bisa diterima dengan baik menjadi ilmu yang berkah ilmu yang bermanfaat amin ya robbal alamin dan saya mohon maaf kalau selama ngajar mungkin ada salah-salah kata atau terlalu menyinggung pada teman-teman semua sekali lagi saya mohon maaf